Kemiskinan memang tak bisa dipungkiri dari garis kehidupan. Garis yang biasanya jadi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Entah kenapa status sosial selalu dikait-kaitkan dengan semuanya. Sebut saja Sulasmi dan Darto. Mereka adalah salah satu keluarga yang bisa dikatakan kurang beruntung. Darto yang hanya sebagai buruh tani tak bisa setiap hari menghasilkan uang. Dia akan bekerja jika ada orang yang menyuruhnya membersihkan sawah saja. Sedangkan Sulasmi hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Sebenarnya dulu Sulasmi bisa meringankan perekonomian keluarga dengan menjadi buruh cuci. Tapi setelah hamil dan melahirkan anak keduanya, Sulasmi tak bisa pergi kemana-mana. Dia hanya mengandalkan keringat Darto untuk mencukupi kebutuhannya. Itu pun kalau ada yang memakai jasa suaminya. Tapi, kalau tidak, terpaksa seluruh anggota keluarga memakan singkong rebus, termasuk Dina, anak kedua Sulasih yang masih berusia 1 tahun. Tapi naasnya singkong rebus adalah makanan pokok yang hampir setiap hari menjadi santapan mereka. Maka tayal anak-anak Sulasmi berbadan kurus. Sulasmi sebenarnya ingin memberi makanan yang sedikit bergizi untuk anak-anaknya. Tapi apalah daya, hutang Sulasmi di warung Mak Minah sudah menumpuk. Malam itu Sulasmi bernafas lega saat melihat kedua buah hatinya tertidur pulas. Mereka tampak kenyang setelah melahap sepiring singkong rebus. Hari ini bisa dilalui Darto dan Sulasmi, meski masih dengan keadaan memprihatinkan. Tapi paling tidak, masih ada pengganjal perut untuk keluarganya. Pagi pun tiba. Radit, anak pertama Sulasmi, terlihat cemberut. Tak seperti biasanya yang selalu semangat ketika mau berangkat sekolah. Seragam yang sudah pudar warnanya. Sepatu buluk dengan sedikit bolong di bagian jempolnya. Serta kaos kaki yang sudah lower. Dia ikat dengan karet gelang. Tak membuatnya malu pergi ke sekolah. Meskipun banyak teman yang selalu mengejeknya. Tapi entah mengapa pagi itu senyum Radit seakan hilang. Dan setelah ditanya Sulasmi, Radit belum membayar uang SPP sekolah yang ternyata sudah menunggak berbulan-bulan. Sulasmi kemudian memeluk dan mencoba menenangkan Radit. Sulasmi hanya bisa mengatakan akan segera melunasi semua tunggakan sekolah. Meski dia tahu, dia tak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu dengan waktu yang singkat. Mendengar perkataan dari ibunya, Radit pun bisa tersenyum dan berangkat ke sekolah dengan gembira. Sulasmi tersenyum melihat semangat Radit dalam menuntut ilmu, meski dia tahu ada beban yang begitu berat di pundaknya. Siang itu, seperti biasa Sulasmi memasak nasi tiwul untuk keluarganya. Perekonomian keluarga yang murat-marit membuatnya tak mampu membeli beras. Tiwul sendiri adalah makanan pokok pengganti beras yang terbuat dari singkong yang dikeringkan dan dijadikan tepung, lalu diadoni hingga menyerupai beras. Kemudian ditanaklah seperti menanak nasi di dandang. Siang itu tak sengaja Sulasmi bertemu dengan Muniroh, teman kecilnya dan teman bermain Sulasmi. Tapi keindahan saat bersama itu pun sirna saat mereka tumbuh remaja lantaran cinta segitiga antara Sulasmi, Darto, dan Muniroh. Rasa sakit yang dirasakan Muniroh masih dibawa sampai sekarang. Darto yang lebih memilih Sulasmi menjadi pendamping hidup benar-benar membuatnya sakit hati. Muniroh pun menghina Sulasmi habis-habisan. Kehidupan Muniroh yang begitu mapan membuat sikapnya semena-mena terhadap Sulasmi. Tapi keluarga Sulasmi yang jauh dari kata pas-pasan itu malah mampu membuat Muniroh iri. Lantaran sudah bertahun-tahun lamanya menikah, dia belum juga memiliki momongan. Muniroh pun meninggalkan Sulasmi dengan perasaan yang masih kesal. Sesampainya di rumah, Muniroh merasakan hatinya was-was
saat teringat ucapan dari Mbah Suroso, seorang dukun yang baru saja ditemuinya. Dia nekat mendatangi rumah dukun tersebut karena mendapat sebuah bisikan yang dari mana asalnya. Kebangkrutan di warung sotonya itu adalah kunci dari segala permasalahan Muiroh saat ini. Usaha yang digeluti bersama suaminya itu sedang diambang kehancuran. Hutang menumpuk di mana-mana. Maka dia tak ada cara lain selain menuruti bisikan gaib tersebut. Sesampainya di kediaman Mbah Suroso, Muiroh pun dibuat kaget dengan syarat yang diajukan, yaitu menjadikan tubuh anak kecilnya sebagai tunggu di warungnya. Muiroh sempat menolak, tapi lagi-lagi iming-iming harta yang melimpah membuat Muiroh gelap mata. Dia pun akhirnya menyetujui persyaratan itu, meski dia belum tahu siapa yang akan dijadikan tumbal pesugihannya nanti. Bulan purnama segera datang, di mana Muiroh harus segera melakukan ritual sekaligus mencari mangsa anak kecil untuk dijadikan tumbal. Entah dari mana datangnya pikiran itu. Pikiran itu pun tertuju pada Radit, anak Sulasmi yang dianggap sebagai musuh besarnya. Aksinya akhirnya dilancarkan Muiroh. Saat pulang sekolah, Radit pun diiming-imingi Muiroh dengan es krim dan juga mainan. Radit yang terlihat mulai tertarik segera dimasukkan Muiroh ke dalam mobilnya. Radit sendiri begitu senang saat dibawa ke rumah Muiroh. Dia dimanjakan dengan rumah mewah dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang tentu saja tidak didapatkan di rumahnya. Sementara itu di sisi lain Sulasmi tampak kebingungan lantaran Radit belum juga pulang sampai sore hari. Tak terasa awan gelap mulai menyelimuti. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Selesai makan malam, Radit dengan polosnya hanya menuruti perintah Muiroh yang menyuruh Radit tidur di antara lilin-lilin yang mengelilingi tubuhnya. Muiroh pun bersiap melakukan sebuah ritual bersama suaminya. Segala umpu rampe dan ayam cemani tersaji di depannya. Setelah menunggu sekitar 30 menit, tiba-tiba saja tubuh Radit menghilang. Dan selang beberapa saat kemudian, tulang kaki dan tangannya terlempar dari atas. Tulang dan kaki itulah yang akan dijadikan pelengkap untuk pembuatan tungku di warungnya. Di sisi lain Sulasmi merasa batinnya tersiksa. Warga dan juga suaminya belum berhasil menemukan keberadaan Radit. Air matanya tak bisa berhenti menetes di pipinya. Hingga pada bulan kedua kepergian Radit, Sulasmi masih merasakan keganjalan. Dia seolah mendengar tangisan anaknya di belakang rumah. Tak hanya itu, Sulasmi juga merasa ada kejadian-kejadian aneh setelah kepergian Radit. Di tempat lain, Muiroh terlihat tertawa bahagia saat melayani para pelanggannya. Warungnya kini ramai pengunjung. Usia Muiroh pun berkembang pesat hingga dia membuka cabang di beberapa tempat. Pundi-pundi harta mulai dia kumpulkan lagi. Rahasia besar keluarganya ditutup rapat-rapat. Tak ada seorang pun yang berani masuk ke dapur warung sotonya. Itu semua dikarenakan sering adanya penampakan anak kecil di dapur tersebut. Dan kejadian itu pernah dialami oleh salah satu karyawannya yang tak sengaja melihat anak kecil menangis di pojokan. Sosok anak kecil itu sering menampakkan diri lengkap dengan seragam sekolah yang terlihat lusuh. Suatu malam, Muiroh lupa menyediakan sajen. Karena hal itulah, Mbah Suroso marah dan memberikan peringatan kepada Muiroh dan juga sang suami. Pada persimpangan jalan, Mbah Suroso berpapasan dengan Sulasmi yang memang bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga mereka. Sulasmi merasakan kalau orang yang dilihatnya itu memiliki keanehan. Tak dipungkiri bagi Sulasmi, Radit adalah anak kesayangannya, sekaligus anak kebanggaan keluarga. Suatu hari, ada seorang anak kecil yang tak lain pembeli di warung Muiroh. Anak kecil itu meraju untuk diantarkan ke toilet.
Setibanya di pintu belakang, anak kecil itu tiba-tiba menghampiri sebuah tunggu tempat membuat sebuah soto. Anak itu terlihat melakukan sebuah percakapan dengan seseorang. Dari situlah rahasia besar Muniro terbongkar. Karena anak kecil itu mengadukan semuanya kepada orang tuanya, yang memang adalah seorang ulama besar di kota itu. Awalnya Muniro mengelak atas semua tuduhan dari anak kecil tersebut. Ternyata anak kecil tersebut memang mempunyai indera keenam. Dia pun menceritakan kisah 2 tahun yang lalu, di mana ada anak kecil yang dijadikan tumbal untuk pesugihannya. Cerita dari anak kecil tak pernah berbohong, dan itulah yang membuat para warga dan pengunjung lainnya percaya akan kata-kata anak tersebut. Muniro dan suaminya diarak di balik desa untuk membuat sebuah pengakuan. Disaksikan Sulasmi dan Darto, Muniro pun terlihat menangis penuh penyesalan. Dia pun bertekuk lutut untuk meminta maaf pada Sulasmi dan Darto. Tapi Sulasmi tak akan bisa memaafkan kesalahan Muniro. Perbuatannya tak bisa dimaafkan. Keegoisannya telah mengorbankan anak yang tak bersalah. Akhirnya Muniro pun dihukum dengan seberat-beratnya.